kalau masalah gengsi sih, dengan pasang surut itu? Kalau saya sih, kalau gengsi itu sebenarnya gengsi tidak menentukan kita punya masa depan gitu. Iya. Nah, kalau kita gengsi terus, kapan kita jadi tuan di kita pertahanan sendiri toh? Iya benar. Ya dengan kekayaan alam yang banyak sekali, bukan hanya kopi, ada banyak sekali. Terus siapa yang mau kelola begitu? Terus kalau tidak ada yang kelola, orang lain yang nanti kelola, terus kita nanti jadi penonton gitu. Iya. Nah, kapan kita mau jadi tuan di kita pertahanan sendiri toh? Kesini, terima kasih. Ini semua sudah break, tidak ada rasa. Karena tiba-tiba ini kan, kalau satu kan setelah itu boleh dibersihkan sebelum bersihkan ini dari sambal yang lain harus dibersihkan sebabnya kurang lalu sedikit bawa. Kakak, kamu tahu kah tidak? Kakak Yafet Witipu ini sebelum berkecimpung di dunia perkopian, beliau dulunya adalah seorang dosen biologi di salah satu universitas di tanah Papua. Sebelum terjun langsung menjadi pembisnis kopi, kakak kelahiran Wamena 30 September 1987, awalnya coba-coba menjual kopi dari beberapa pesanan yang dia terima. Karena melihat adanya peluang yang cukup besar dalam dunia bisnis, akhirnya kakak Yafet Witipu memutuskan berfokus secara penuh dalam dunia bisnis perkopian. Awal terjun langsung dengan nama Highland Coffee dan sekarang mengganti nama menjadi Highland Roastery. Kakak Yafet Witipu kini menjadi distributor biji kopi di beberapa kedai UMKM di Jayapura. Sampai beberapa pelanggan pun datang dari luar Papua untuk membeli secara langsung biji kopi miliknya. Mari mengenal lebih jauh perjalanan seorang Yafet Witipu dan juga beberapa pengalaman dalam menilai biji kopi. Dari melihat, kita akan menilai. Dari bersapa, kita akan bermakna. Sampai terlahirlah sebuah afeksi. Oke kakak. Jadi kali ini saya bersama kakak Yafet Witipu, pengusaha muda kopi. Tapi dengar-dengar sebelum kakak jadi pengusaha kopi nih, kakak pernah jadi dosen? Iya, pernah jadi dosen. Di 2014 sampai terakhir awal tahun 2019. Itu jadi dosen apa kakak? Dulu saya mengajar di biologi, jadi dosen biologi gitu. Mengajar ya sains biologi lah, fisika dan matematika dan lain-lain. Itu bagaimana ceritanya dari seorang dosen dia bisa lari langsung terjun ke dunia kopi? Kebetulan waktu itu saya ketemu teman yang ngajar tentang kopi ini di kampus juga. Oh, di kampus? Jadi, iya di kampus. Awalnya itu dia minta kopi, saya bawa terus dikasih uang, saya lihat wah kayaknya enak ini. Ah, makanya keterusan sampai sekarang. Oh, gitu ya. Jadi dia sempat ajar juga bagaimana cara jual terus
ya pengiriman-pengiriman pertama lewat dia punya jalur, dia ajar bagaimana cara semua. Itu kakak punya teman ini anak Papua juga? Bukan, orang Malang. Oh, dari luar? Ya, dari luar. Jadi pada saat uji coba pertama biji kopi itu, akhirnya langsung tertarik juga? Iya, tertarik. Jadi sebenarnya awal dia kan minta kopinya, terus saya bawa kopi, dia lihat kopi, dia bilang, sudah kasih uang. Oh, dia kasih uang, begitu saya pegang, saya lihat uang, saya bilang, tidak usah. Dia bilang, ini bukan saya, bukan beli sekarang, tapi saya ajar kau juga untuk jadi pengusaha, begitu. Saya lihat uang, kayaknya enak, ini sudah, saya lanjut sampai hari ini. Tapi untuk basic jadi seorang pengusaha memang belum terlintas sama sekali pada saat jadi dosen? Gitu. Belum ada. Jadi memang murni pada saat itu langsung terjun menjadi seorang dosen? Betul. Pada saat itu, waktu jadi dosen tuh memang belum ada sedikit pun pemikiran yang macam, oh ya nanti saya akan setelah ini, dari sini nanti lompat jadi pengusaha, itu tidak ada. Belum ada tapi? Iya, sama sekali tidak ada. Jadi akhirnya kakak punya usaha sendiri tahun 2000? Usaha itu sebenarnya sudah dimulai di 2014-2015. 2014-2015. Iya, pas saya masuk di kampus, ketemu teman ini sudah langsung mulai. Jadi mulai join itu? Iya, mulai gabung dengan dia, diajar cara jual sampai saat ini. Tapi akhirnya kakak langsung buat sendiri? Iya. Pakai nama? Awal itu namanya adalah Highland Coffee. Highland Coffee. Iya, Highland Coffee. Dari situ di 2018 dia berubah menjadi Highland Roastery karena saya fokus ke sangrai kopi. Tapi dengar-dengar juga kakak bekerja sama dengan petani-petani juga gitu. Atau memang kakak punya ada kebun juga? Kalau kebun sih baru tanam. Kebetulan beberapa petani itu keluarga. Oh, gitu. Itu di mana kakak? Di daerah Kurima, Tangma, itu keluarga. Terus kalau yang ini daerah Wamena, ada beberapa yang memang kita kerja sama. Jadi kita bicara biji kopi nih kak, ini unik sekali. Orang di luar sana yang tahu tentang kualitas kopi di Papua itu adalah kualitas kopi yang luar biasa. Itu yang setahu saya tidak tahu tentang kopi kak, Arabica. Nah, Arabica. Tapi sebelum kita masuk ke biji kopi, proses tanam kopi itu berapa lama kak? Untuk yang seperti ini di samping. Kalau yang ini sudah hampir 2,5 tahun sampai 3 tahun kita tanam. Jadi kopi dari biji sampai dengan berbuah itu paling bagus 3 tahun. 3 tahun. Iya. Paling cepat 2,5 tahun. 2,5. Tergantung iklim, cuaca, terus tempat kita tanam biasanya. Kalau untuk masalah Arabica sendiri itu punya ketinggian itu? Kalau Arabica sebenarnya bisa ditanam di ketinggian di bawah 1000 bisa. Cuma dia rentan kena hama karena daun. Iya. Oh iya. Makanya dia harus di atas 1000 supaya menghindari dari hama seperti itu. Oh, berarti Arabica tuh bisa di ketinggian 1000 juga bisa? Bisa, ketinggian 1000 bisa. Kalau untuk hama itu bagaimana kakak? Kalau bisa kita lihat kan di beberapa tanaman kan rentan sekali untuk kena hama. Nah, untuk kalau sudah di ketinggian di atas 1000 untuk menghindari banyaknya hama-hama itu bisa prosesnya bagaimana? Kalau sampai saat ini yang saya lihat untuk kopi Papua masih secara alami. Alaminya bagaimana? Alaminya mereka pakai musuh alami dari hama tersebut. Jadi tidak belum ada yang pakai treatment biologi atau treatment pakai kimia seperti itu. Jadi masih alami. Hama yang kalau yang ada itu biasanya ada kutu macam kutu beras begitu. Nah, itu yang dia kasih bolong-bolong. Oh, itu untuk dia punya biji kopi. Iya, untuk biji kopinya. Jadi kadang dia masuk waktu masih biji kopi masih muda itu dia sudah tinggal di dalam. Dia mulai beranak, nanti dorang makan di dalam biji kopi sehingga pada saat selesai proses itu nanti bolong-bolong. Kopinya bolong-bolong karena mereka makan. Itu juga nanti bisa mengurangi kualitas dari kopi juga. Kalau kualitas iya, kalau kita mau main ke kualitas speciality iya. Kalau rasa bisa sedikit ya, bisa sedikit atau bisa banyak juga mempengaruhi kualitas rasa kopi. Karena waktu sangrai kan kalau tidak rata itu kan matangnya tidak rata kayak gitu. Jadi setelah dari pemberasatan hama, kita bicara ke biji kopi. Untuk masalah pembuahan biji kopi sendiri kakak, pembuahan biji kopi itu biasanya berapa lama sih untuk sampai hasil panen? Kalau untuk tanam kan sampai kalau tanaman itu kan dia butuh 3 tahun. Iya, jadi paling di 2,5 itu dia sudah mulai bunga. Nah pada saat dia bunga, nanti setelah dia bunga selesai baru hasil bunga. Jadi kunci kopi supaya dia bisa berbuah harus ada bunganya, gitu. Jadi saat ini memang kemarin saya baru lihat itu tanaman dia baru bunga, jadi paling 2 bulan ke depan sudah bisa menghasilkan buah seperti itu. Itu berarti untuk proses
pembuahannya untuk sampai panen itu juga sekitar berapa lama? Kalau panen dari buah udah bisa 1-2 bulan sih. Tergantung sebenarnya sih, tergantung cuaca juga. Saat dia bunga itu tidak boleh ada hujan. Karena kalau begitu hujan, oh, rentan ya. Hujan besar kena. Berarti hampir bunga, hampir sama ke semua tanaman gitu ya, iya. Rentan juga ya. Karena kalau hujan besar kena bunga, bunga gugur ya, panen gagal atau dia tidak bisa menghasilkan buah. Nah, ini pas musimnya pas waktu panas. Dia sekarang di daerah Wamena tuh masih panas, pas bunga keluar. Nah, bunga sudah mulai habis, buah sudah mulai keluar, hujan. Nah, itu akan mempercepat proses sampai buah tersebut dia matang untuk dipanen nanti. Kalau untuk biasa kebun sendiri yang kakak punya atau yang kerjasama di atas, itu biasa menghasilkan berapa banyak biji kopi? Nah, itu bervariasi sih sebenarnya. Kopinya banyak, cuma waktu mereka panen itu yang kadang mereka tidak mampu panen. Jadi ada yang sudah jatuh, ada yang sempat dipanen, ada yang juga tidak sempat dipanen, seperti itu. Tapi kalau totalnya itu bisa macam, contoh saya ambil contoh tangma ya. Tangma itu dia bisa 3-4 ton panen raya. Begitu. Panen raya itu satu tahun cuma 2 kali. Nah, tapi sepanjang tahun dia berbuah gitu. Ya, iya. Kalau dia berbuah itu bisa 100-200 kilo mereka antar begitu. Tapi kalau panen raya bisa 3-4 ton lah. Paling banyak ya 5 ton gitu. Kalau di daerah Wamena dan lain-lain ya masih, saya belum ikuti, jadi ini baru-baru mulai mengikuti itu deh, paling di sekitar ya mungkin hampir 1 ton lah kayak gitu. Ada satu daerah macam Piramid, nah itu yang lebih banyak lagi sih. Cuma itu tadi dia rentan dengan kutu di dalam kopi gitu. Kalau untuk kualitas biji kopi setelah dipanen ini, apa ada punya buah ini? Itu biasanya masih proses alami kah atau memang sudah ada mesin modern yang dilakukan? Kalau sampai saat ini beberapa kebun yang saya pergi itu masih prosesnya alami. Jadi alami itu maksudnya begini, jadi mereka petik, karena mereka tidak ada mesin pulper untuk lepas kulit merah. Iya, nah iya. Mereka harus rendam dia sampai kulit merahnya itu busuk. Karena biji kopi kalau kita lihat macam kulit merah, kita pikir mungkin itu sudah lembek, macam gersen. Iya, tinggal penjel. Padahal sendiri. Tidak, itu udah keras sekali. Jadi caranya itu mereka harus rendam dia, kasih busuk, supaya waktu mereka tinggal pegang biji kopinya keluar begitu. Proses rendamnya sendiri biasa berapa lama? Itu tergantung, bisa 1-2 hari. Nah, proses ini yang kalau salah itu kita akan dapat hasil apa ya? Kopi yang dia rasanya over fermented begitu. Dan banyak saya dapat seperti itu. Kalau over fermented itu kayak gimana? Maksudnya secara awam gitu. Aroma dengan rasanya itu istilahnya lewat begitu. Oh, lewat. Lewat macam sudah mendekati apa ya, pisang sudah mulai dekat-dekat busuk lah. Oh, tapi dalam tanda kutip bukan kopinya busuk, tapi aroma dan baunya saja kayak gitu. Berarti memang harus perhatikan air juga. Berarti kalau macam rendam ganti air kah, takutnya tidak juga rendam mereka, aja gitu. Mereka taruh di dalam kali, jadi mereka taruh dalam karung terus dikasih masuk ke dalam rendam. Air iya, nanti setelah jadi satu hari, di air yang ngalir gitu, air mengalir itu kan nanti tinggal sampai busuk toh dia punya itu. Nah, baru mereka kasih keluar, setelah kasih keluar terus mereka nanti taruh dia dalam karung lagi satu malam. Setelah itu baru mereka cuci baru jemur. Nah, ini proses wash yang dilakukan di beberapa daerah di pegunungan. Prosesnya seperti itu. Tapi berarti kalau proses ini kan proses dalam karung kan air mengalir. Tapi kalau kita taruh dalam satu wadah gitu, itu berarti beda lagi ya. Kalau itu kalau kita taruh dalam satu wadah itu bisa jadi dia prosesnya nanti jatuhnya full wash. Tapi kita harus lepas kulit merahnya dulu. Berarti satu-satu itu? Iya, bisa satu-satu, bisa juga ya kalau tidak ada alat ya mau tidak mau pakai tangan. Atau kayak tadi, rendam dulu, terus mereka injak kasih lepas, baru nanti masukkan di dalam loyang itu dikasih tutup 12 jam, 24 atau 36 jam. Itu berarti harus pantau juga ya, tidak boleh over juga ya. Jadi yang tadi saya bilang karung itu cara jika mereka tidak punya alat yang namanya pulper. Gitu. Nah, kalau soal perendaman itu setelah itu. Jadi setelah mereka lepas kulit merahnya dulu, baru mereka mau buat apa, itu lanjutan dari mereka. Seperti itu. Nah, setelah dari proses perendaman sampai akhirnya jadi biji, itu langsung dijemur? Iya. Jadi setelah perendaman, lepas, terus nanti mereka cuci lagi. Karena itu ada kulit merah, di dalamnya itu ada lendir. Oh, selaputnya ya? Iya, daging buah. Daging buah itu kan lendir itu. Nah, itu mereka harus cuci lagi. Lepas apa namanya daging buah itu. Jadi mereka kasih tinggal 1 hari atau 2 hari. Tujuan untuk mengurangi daging buah supaya waktu cuci dia bisa terlepas begitu. Nah, setelah itu baru nanti mereka jemur. Jemur itu bisa saya 1 minggu. Harus benar-benar kering ya? Iya, dia harus kering. Kalau tidak kan di luar kulit gabahnya itu kering, tapi di dalamnya itu masih basah.
begitu. Jadi mereka memang betul-betul harus sampai kering, betul-betul kering baru bisa seperti itu. Nah, kalau untuk masalah biji kopi, untuk kualitas biji kopi sendiri tuh yang membedakan antara Arabica dari Papua sendiri sama Arabica luar beda ya kalau untuk kualitas biji kopi. Kalau, maksudnya konteks besar kecilnya gitu. Kalau kita bilang konteks besar kecilnya kan kopi itu ada banyak varietas. Iya. Gitu. Ya, dan beberapa varietas tuh biji kopinya beda-beda. Ya, itu dia yang biasa contoh. Boleh. Contoh saya ambil contoh misalkan kita bicara kopi Tangma. Kopi Tangma itu ada varietas Bourbon. Bourbon itu bijinya besar. Di Wamena itu ada Bourbon, ada Blue Mountain, itu bijinya besar. Tapi kalau kita bicara daerah Kurima, daerah Wamena sebagian, itu ada Tipika, atau daerah Tiom ada Tipika, Kartika, itu bijinya kecil. Kecil ya. Begitu. Jadi tergantung varietas kopinya begitu. Seperti itu. Kalau untuk di Papua sendiri, sejauh ini untuk kopi di pegunungan memang masih mentok semua Arabica ya. Tidak ada apa ya? Tidak ada Robusta. Hampir semua Arabica. Tapi saya pernah dapat itu dari Puncak. Itu mereka campur dengan Robusta. Jadi saya kurang tahu apakah itu memang pemdanya memang tanam di sana atau tidak. Saya belum tahu. Tapi ya Robusta tidak banyak. Ini yang maksudnya kakak terima di sini. Yang saya terima waktu itu kita sempat uler, itu ada campuran. Oh, jadi kakak bisa lihat juga ya? Iya, mana? Kan bijinya kan beda antara Arabica dengan Robusta. Robusta itu kan dia bulat besar toh. Iya. Kalau Arabica kan yang kecil-kecil. Iya. Bedanya di situ. Oh, gitu. Sempat dapat. Sempat dapat. Iya, sempat dapat. Gitu. Tapi daerah lain tidak, semua Arabica full. Gitu. Itu proses itu pengalaman satu kali saja. Satu kali saja. Jadi pada saat itu sudah tidak berlanjut lagi. Tidak. Ada ini. Waktu itu mereka bawa kopinya begitu kita lihat saya pikir mungkin apakah dinas yang bersangkutan yang ini atau Pemda mereka bawa ke sana pada saat itu. Saya kurang tahu juga. Tapi sejauh ini untuk masalah biji kopi yang sekarang kakak punya di sini itu biasa kakak juga naik turun juga untuk pantau langsung untuk terima langsung dari sana atau biasa hanya standby saja di sini? Saya naik turun. Naik turun. Tujuan naik turun yang pertama kita bisa lihat kualitas. Jadi kita terima kopi, nanti kita catat. Oh, ini kopi dari kebun ini nih. Petaninya ini nih. Prosesnya belum bagus. Input-input ini kalau kita tidak sempat karena kita kasih tahu ke koordinatornya. Kalau tidak kita ke sana kita langsung sama-sama dengan orang kita kasih tahu ini jangan, ini begini karena nanti orang butuh kopi yang seperti ini begitu. Jadi biasanya kita mencatat, ada catatan-catatan. Oh, mama ini dia punya kopi dikirim sekian kilo, tapi dari rasa dari ini, oh penyimpanannya kurang bagus. Nah kita kasih tahu penyimpanan jangan di tanah, tapi yang lebih bagus begitu. Biasanya kalo, seperti itu. Kalau kembali ke tadi kakak bilang untuk masalah apa koordinator dan segala macam, berarti di sana petani kopi ini sudah lumayan mulai banyak juga berarti. Petani kopi banyak. Dengan tren harga kopi yang naik dan tren orang beli kopi lebih banyak, banyak orang mulai tanam kopi. Sehingga tren itu naik. Berarti untuk UMKM kopi di sana sudah mulai bagus ya? Kalau bagus sih saya pikir belum. Dalam tanda kutip, yang belum dimaksudkan belum itu adalah manajemennya. Begitu manajemen maksudnya dari kebun sampai mereka bikin sampai jadi green bean, terus bagaimana mereka kirim, terus pengelolaan uang setelah mereka dapat uang hasil jualan, nah itu masih belum. Nah kita mulai dari tahun kemarin sampai sekarang ini saya kerjasama dengan kurator kopi company di Jakarta dengan Pilos Bubur Mandala. Nah kita berusaha untuk perbaiki itu manajemennya. Jadi mereka tidak hanya jual kopi dapat uang setelah itu tidak dapat apa-apa begitu. Tapi mereka kerja kopi, jual kopi, uang hasil jual kopi pakai untuk bikin apa lagi begitu. Jadi biar tidak ya dari tahun ke tahun ada peningkatan gitu. Oh berarti kakak juga kerjasama dengan koordinator sana untuk memperdayakan juga gitu ya? Iya benar. Seperti itu. Jadi hasil-hasil kopi yang dijual itu kita pakai kembali untuk bangun manajemen kebunnya. Jadi ada meja-meja penyemuran lain-lain seperti itu. Oh berarti biasa ada ini ya kayak macam apa bahasanya workshop atau apa gitu ke mama-mama dorong di sana gitu ya? Bukan workshop sebenarnya sih. Kita turun sama-sama dengan mereka, kita lihat proses mereka, terus kita perbaiki. Karena kalau workshop kan iya. Ya kebanyakan ya banyak mama-mama yang memang belum bisa baca. Oh iya. Kayak begitu. Jadi kita contoh kita memang langsung dampingin langsung ke kebun ya. Begitu. Jadi kasih tahu mama-mama prosesnya kayak begini. Betul. Tanaman. Mereka tahu. Cuma ya perlu kita kasih tunjuk gitu. Karena mindset petani semua itu mereka mindset mereka bahwa kopi kita nih yang paling terbaik.
itu mindset petani begitu. Oh, mereka di sana. Mereka di sana. Hmm. Dan kalau kita bikin begini, oh ini yang paling terbaik begitu. Padahal market di sini itu sudah istilahnya market itu market yang dulu yang zamannya mereka dengan market yang sekarang. Market sekarang sudah lebih mendekati kopi speciality. Market mereka ini, mindset mereka ini masih kopi yang komersil dulu. Ah, ini yang kita mulai tarik dorong bahwa orang di kota tuh mau kopi seperti ini. Kita harus bikin seperti ini supaya ada yang beli begitu. Jadi sama-sama dengan mereka kita perbaiki sampai ya sekarang sudah mulai bagus. Kalau untuk koordinator ada berapa banyak koordinator kakak di sana untuk setiap mendampingi mama-mama ini? Kalau untuk mendampingi yang saat ini ya tempat yang macam saya dengan kerjasama dengan Pilos itu ada satu koordinator tapi ada sekitar 8 kelompok. Nah masing-masing kelompok itu ada koordinatornya begitu. Tapi koordinator induknya satu, terus ada koordinator masing-masing kelompok. Terus kalau kemarin saya ikut project dengan teman punya project di Yaukimo, itu langsung kita bentuk. Jadi setiap distrik ada koordinator. Hmm. Supaya memudahkan informasi apa gitu apa namanya. Misalnya kita dapat dari satu distrik di Yaukimo misalkan. Oh, ini kopinya kurang bagus ini. Nah, kita lapor ke koordinatornya. Jadi semua informasi akan menuju ke koordinator tersebut. Gitu. Kalau untuk dari koordinator dengan ini ya yang memperdayakan mama-mama ini, mereka ini juga dapat bantuan dari sana juga, dari apa pemda setempat juga. Kalau untuk Yaukimo iya. Kalau untuk yang daerah lain yang kita temui tidak. Begitu. Jadi itu khusus untuk yang daerah Yaukimo, kalau daerah macam Wamena apa itu tidak. Jadi mereka ini mengkoordinir nanti hasil. Sebenarnya sih kita punya target itu kita buat supaya semuanya satu pintu. Kopinya kualitasnya bisa dikontrol gitu. Oh, iya. Jadi mereka akan ikuti satu proses yang dibuat, nah dikontrol oleh koordinator ini gitu, untuk yang daerah Wamena gitu. Rencananya ke sana, tapi ya pelan-pelan mulai kita benahi satu-satu seperti itu. Berarti ini kakak dengan tim sendiri. Iya. Kalau tim sendiri itu kakak dong dapat sponsor dari mana untuk membantu atau ada ikatan kopi-kopi lagi yang? Kalau dengan yang saya bilang kurator Pilos itu disponsori kurator dan Pilos. Gitu. Saya ikut mereka. Kalau yang untuk Yaukimo itu proyeknya Pemda. Oh, proyek Pemda. Pemda Yaukimo mereka target ya 3 tahun ke depan itu sudah harus ekspor gitu. Oh, target mereka. Target mereka. Dengan kemarin tuh kita penanaman ada 7 distrik, satu distrik 3.000 pohon, jadi sekitar 21.000 pohon. Sementara masih berlangsung penanaman sekarang. Yang menjadi target lagi di tahun depan sudah mulai masuk untuk Pemda punya ini. Tahun depan itu sudah mulai masuk ke. Ini Pemda mana nih? Pemda Yaukimo. Yaukimo. Itu tahun depan dia sudah mulai masuk ke yang produksi yang bagus. Jadi alat-alat semua akan disediakan Pemda seperti itu. Kalau yang untuk yang di Wamena itu dari Pilos dengan kurator sini kita sudah mulai masuk kemarin rumah pengering sudah sekarang mulai masuk ke processing pasca panen seperti itu. Jadi selama ini pasca panen dengan satu jenis kita sudah mulai masuk kasih ke jenis yang lain gitu, atau cara-cara yang baru seperti itu. Mau lanjut kemarin saya diskusi dengan mereka mau lanjut tapi mereka bilang wah proses yang ini belum bagus begitu. Artinya belum bagus dalam arti quantity. Kuantiti prosesnya dia harus bisa mungkin berapa ratus kilo dulu baru berubah proses yang baru gitu. Dan kita buat petani ini kan agak susah apalagi kalau kita kasih tahu satu proses mereka bikin lama ya pasti mereka sudah kasih tinggal lagi kayak begitu. Jadi perlu kita kontrol terus seperti oh iya memang ada pendekatan juga untuk kasih tahu juga ya. Apalagi ini memang untuk daya saing kopi ini kan terus berkembang terus. Kalau untuk Yaukimo sendiri memang rencananya ekspornya kemana kakak? Sampai saat ini belum sih. Kita rencana kemarin itu paling Jakarta kalau keluar paling ke Cina atau Australia seperti itu sih. Kalau Yaukimo belum. Kemarin yang isu-isu yang saya dengar mereka mau buka ke Australia atau New Zealand. Oh, target Eropa. Target mereka seperti itu. Kemarin rencana ke Itali tapi karena kebun belum siap jadi mereka batal. Cuma yang saya dengar isu seperti itu kayaknya targetnya Australia atau New Zealand. Kakak sebagai anak asli Papua dengan adanya gerakan-gerakan ini UMKM gini untuk sampai akhirnya akan ada ekspor dari Yaukimo. Bangga kah tidak kakak? Kalau saya sih bangga. Saya bangga karena produk petani dibeli.
Nah, kalau produk petani dalam permintaan besar itu kan artinya kita orang-orang yang di kampung mereka merasakan apa namanya hasil keringat mereka begitu ya. Jadi dari apa yang mereka jual mereka bisa pakai untuk kehidupan mereka seperti itu. Memang dulu saya masuk ke dunia kopi memang tujuannya ke sana. Gitu. Oh, tujuannya untuk membantu ya, ini membantu juga. Mereka. Jadi istilahnya saya ini hanya sebagai penyalur produk mereka begitu supaya ada uang yang berputar di mereka seperti gitu. Ini karena basic dosen juga ya. Basic dosen juga tahu bagaimana untuk memperdayakan. Jadi betul. Tidak hanya untuk diri sendiri. Betul. Kalau untuk kakak sendiri untuk jenis-jenis kopi yang sekarang kakak punya di Highland ini ada berapa jenis-jenis kopi yang kakak punya? Kalau yang sekarang ini bisa 5-6 jenis. Cuma dia tidak konsisten begitu. Konsisten maksudnya misalkan dari 5 jenis itu semua full, misalkan 500 kilo semua, tidak. Kadang-kadang ada yang satu, misalkan satu yang A habis. Nah, kita ganti dengan yang baru, jenis yang lain seperti itu. Nanti sudah 2-3 bulan baru kembali lagi stok full kayak gitu. Jadi memang konsistensi yang paling susah kalau di macam di kita di roastery itu adalah konsistensi pengiriman dari petani. Ya kita tidak bisa prediksi, tidak bisa tebak bahwa petani ini dia akan kirim terus. Oh iya iya. Nah, contoh kita ambil contoh Kiwi Rock. Kiwi Rock dulu kita pakai tuh banyak sekali. Setelah konflik 2 tahun sudah tidak ada kopi Kiwi Rock begitu. Sekarang baru turun lagi. Kemarin petani baru datang dong kasih tahu ada sekitar hampir 1 ton turun. Tapi ya setelah saya lihat kopinya ya kopinya sudah mulai mau apa jamur terus apa gitu. Terus saya tanya mereka, mereka bilang karena aksesnya susah. Jadi mereka harus bawa sekitar naik gunung lagi turun dapat di sebelah Kiwiro Kokika, pusat masuk situ baru mereka bisa kirim. Memang juga jalur juga ya, jalur dari Kiwiro untuk turun di sini juga ya. Tidak ada pesawat masuk ke sana. Setelah konflik itu. Pesawat mau masuk, petani mau di kebun juga agak susah sih. Jadi kasihan juga ya petani-petani di sana untuk berapa banyak yang mereka sudah siapkan. Akhirnya mereka cari jalan, mereka bawa naik gunung. Turun di sebelah ada pesawat bisa mendarat ya mereka kirim dari sampai di sini kopinya tidak optimal karena ya sudah 1 tahun panen jadi mereka tetap panen cuma mau bawa untuk kirim ya agak susah begitu. Memang sejauh ini dari Pemda dari Kiwi Rock sendiri memang tidak ini ya tidak sempat memperhatikan juga atau bagaimana ya? Kalau dulu ada cuma setelah konflik ya memang ada beberapa kendala juga ya politik dan lain-lain itu yang buat memang Pemda tidak fokus. Tidak tahu Pemda apakah ada di sana tapi saya kurang tahu karena saya tidak ke sana saya cuma ambil kopi dari petani. Tapi kalau dari sudut pandang kakak sebelum saya lanjut lagi kayak kakak punya kopi pribadi daya saing kopi untuk Papua ini sejauh ini kakak lihat bagaimana dari kakak punya kacamata pribadi sendiri kalau daya saing ini dalam bentuk apa maksudnya masuk kopi Papua yang permintaan keluar dari Papua nih permintaan dari kalau luar permintaannya banyak. tinggi sedangkan yang tadi kakak bilang ada masalah dari kasihan petani dari Kewiro betul. Yang ada kendala belum lagi yang memang dari Yaukima yang sudah mempersiapkan betul. Ada lagi itu yang saya mau tanya dari sudut pandangnya kakak sendiri bagaimana permintaan dari luar Papua. Kalau permintaannya tinggi. Tinggi. Cuma yang perlu adalah kualitas. Kualitas kopinya ini yang kalau dulu kan kita panahan kita kualitas kopi Papua itu kualitas paling bagus nomor 1 gitu. Setelah saya ikut macam dengan sharing dengan tadi saya bilang tim dari Curator Coffee Company, saya lihat bahwa memang bukan kita kualitas tidak bagus, tapi kita kualitas kopi ini sebenarnya masih bisa kita naikkan gitu. Masih bisa tinggi. Gitu skornya masih bisa tinggi kita bisa dengan proses yang berbeda bisa menghasilkan kopi yang berbeda ini prosesnya dengan jenis mesinnya kah atau processing cara... pasca panen oh pasca panen iya processing pasca panen yang dimaksud adalah petik yang betul-betul kopi yang betul-betul merah terus saat kita dia pakai lagi metode untuk lepas cerinya tuh rendam dalam air seperti itu sudah pakai mesin terus penjemurannya sudah tidak di tanah tapi pakai para-para ada rumah pengering, setelah itu masuk di gudang-gudangnya memang sudah bagus begitu. Jadi sehingga lembab dari tanah tidak kena kopi. Oh iya. Kayak begitu. Jadi kita akan mendapatkan kopi yang memang kualitasnya lebih bagus seperti itu. Oh, kalau memang untuk lihat dia punya daya saing juga untuk minum kopi. Betul. Kalau dengan yang sekarang saja yang processing secara tradisional misalkan mereka belum pakai mesin, ada yang pakai tangan saja. Dengan sekarang aja itu sudah bersaing di luar sudah lumayan bagus begitu. Artinya permintaannya tinggi gitu. Iya, apalagi kalau kita buat dia lebih bagus lagi, permintaan akan lebih tinggi dari yang sekarang. Cuma kalau butuh yang seperti begitu kan, itu kan butuh alat yang
luar biasa juga kan berarti. Betul, butuh modal yang besar, butuh support dukungan juga dari banyak pihak. Iya. Apalagi memang yang orang tahu dari luar, kopi Papua adalah kopi yang luar biasa. Betul, karena dia saya sempat dengar-dengar orang bicara ikuti itu, mereka bilang karena kalau di Indonesia yang lain itu ketinggian paling tinggi itu di 1500-an. Begitu, sampai 1600-an. Di Papua 1600 paling paling pendek gitu. Pendeknya di 1600. Kita bicara kopi Arabica begitu. 1600. Jadi kopi di Papua ditanam itu di atas ketinggian 1600, 650, 1700, 670 di atas itu. Begitu. Paling tinggi di 2200. Paling tinggi lagi di puncak itu sekitar 2300 kayaknya, seperti itu. 2300. 2300. Saya belum sampai sana, cuma puncak itu kan ketinggian 2000-an lebih gitu. Yang kalau di Tiom 2200, kalau di Tolikara ya sekitar 2200 lebih lah gitu. Dan itu ketinggian-ketinggian yang bisa menghasilkan kopi yang lumayan bagus begitu. Kalau kita proses pasca panennya kita bikin dia bagus, dia akan lebih bagus lagi. Kalau untuk sejauh ini kakak punya usaha kopi ini, permintaan dari beberapa orang-orang untuk khusus di Jayapura ini sudah mulai banyak ya? Kalau di Jayapura ya sudah mulai sih, mulai banyak. Ya, bukan ini sih, sudah ada pelanggan-pelanggan lah. Oh, pelanggan tetapnya sudah ada. Gitu. Apalagi yang sejauh yang kita lihat kan UMKM untuk masalah kopi ini kan sudah mulai banyak. Betul, gitu. Mulai berkembang. Jadi, mulai berkembang. Ya mulai banyak lah permintaan seperti itu. Kalau untuk kakak sendiri, bangun usaha ini memang pakai uang pribadi sendiri kah? Atau memang ada support dari yang lain gitu? Kalau di awal saya pakai uang pribadi. Yang tadi saya bilang teman dia ajar. Jadi itu dia di awal kita bangun tidak memakai modal sendiri. Tapi orang punya modal, kita cuma siapkan kopi, dia kirim uang. Jadi hasil dari apa pembelian kopinya itu yang kita pakai untuk saya tabung modal sendiri gitu. Sampai di saat itu saya butuh mesin untuk sangrai. Nah saat itu saya ambil pinjaman di bank gitu. Berarti sejauh ini memang kakak berusaha sendiri ya? Berusaha sendiri dengan apa yang kakak punya. Betul. Akhirnya beranikan diri sebagai anak Papua untuk pinjam di bank. Iya, betul. Akhirnya memang nekat sekali kakak untuk usaha waktu kopi. Itu karena permintaan dia semakin tinggi toh. Jadi saya punya mesin itu kapasitas cuma 500 gram. Sedangkan permintaan tuh tinggi sekali. Nah, saya untuk sangrai kopi 500 gram saja itu butuh waktu 30 menit sampai 1 jam. Sampai satu kali itu karena saya sangrai terlalu banyak kopi, saya mengantuk, saya kasih tinggal kopi, saya tidur. Jadi kopi di dalam tuh kan masih panas, sampai lengket-lengket di dalamnya itu mesin kecil saja. Akhirnya ya saya pikir, wah ini sudah permintaan, sudah saya mulai beli yang 1 kilo. Dari 1 kilo itulah saya mulai berusaha sampai saat ini berkembang, sampai ada mesin yang 6 kilo, terus 1 kilo seberapa kali saya beli, terus sudah jual lagi. Ini sementara dalam perjalanan mesin yang baru lagi seperti itu. Jadi dari mesin 1 kilo itu. Yang baru ini berapa kilo kayaknya? Yang baru ini kapasitas 1 kilo juga. Oh, dia kilo. Dia hanya untuk apa? Istilahnya profiling kopi, terus untuk sangrai kopi-kopi tertentu yang memang stok sedikit. Kita mau bikin untuk manual brew, nah kita pakai mesin gitu. Kalau untuk yang kakak punya kopi unggulan yang paling orang cari di sini tuh biasa kopi dari mana saja? Kalau saya memang biasanya tuh lepasnya kopi Tangmah, karena memang kita dari dulu sama-sama ikuti perkembangan petaninya sampai saat ini. Gitu. Jadi itu yang kapasitas lebih produksinya kuantitinya lebih banyak dari kopi yang lain. Gitu. Jadi kadang saya jual paling banyak kopi Tangmah, terus yang kedua bisa Tiom. Iya Tiom. Dulu Kiwirok, tapi itu setelah 2 tahun tidak ada Kiwirok dan orang butuh kopi yang ini ya, yang mendekati Kiwirok ya Tangmah, saya kasih Tangmah kayak gitu. Kalau untuk dari Kiwirok sendiri, itu kakak kontak ke sana atau mereka yang masih ada hubungan gitu untuk bawa kontak Kiwirok gitu? Kalau Kiwirok itu, sebenarnya teman orang Kiwirok, saya latih dia untuk jualan kopi juga, begitu. Jadi awalnya saya dapat, terus saya bilang dia orang Kiwirok, jadi saya bilang sama dia, Wantok ini kopi Kiwirok saya dapat, bisa tidak kau cari kopi Kiwirok ini untuk saya? Dia bilang bisa, baru saya ajar dia, nanti cara jualnya begini, nanti saya ambil dari kau begini, dengan harga sekian, kau keuntungannya sekian, sudah. Akhirnya jalan sampai sekarang, begitu. Muncullah dia sebagai pengusaha kopi tapi jual green bean dari Kiwirok, seperti itu.
Kalau untuk pengusaha-pengusaha green bean sendiri di kakak ini kan yang sudah bahasanya ya, distributor juga ya, yeah. Kalau dari atas sendiri sudah mulai banyak ya? Kalau dari atas, iya ada beberapa. Cuma itulah mereka belum paham apa namanya kualitas kopi itu yang bagus seperti apa. Terus kalau misalkan ini kita sortasi seperti bagaimana? Yang saya bicara ini khusus kopi daerah Wamena sampai Yahukimo beberapa itu mereka masih belum paham. Begitu bagaimana kita sortasi supaya dapat kualitas yang bagus. Kalau yang Pegunungan Bintang ya kadang-kadang ada beberapa yang bagus. Ada juga yang petani-petani yang memang apa ya, dong bilang petani nakal kan dalam tanda kutip. Jadi biasanya di atas tuh yang bagus, di tengah tuh basah kayak begitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar. Jadi kalau mereka bawa misalkan kita pun kopi 200 kilo, nah itu kita harus cek satu-satu karung. Gitu. Oh. Kalau tidak nanti kita dapat kopi yang di atas. Mereka sudah taruh. Jadi mereka taruh di atas tuh yang bagus-bagus, di bawah tengah dengan bawah tuh yang biasa masih basah. Kalau jamur sih tidak, cuma kebanyakan tuh basah. Kopi yang masih basah supaya dia pun berat tambah itu dong taruh. Oh, iya. Jadi pada saat timbang mereka tahu tuh oh, ya apa beratnya kita, lebih. Iya, kita tahu saja nih kalau kita lihat dari atas lihat saja begini, oh ini kopi bagus ini. Kita kira sampai di bawah bagus, padahal di bawah tuh tercampur gitu. Berarti ini berarti salah satu alasan juga untuk memang langsung terjun langsung nggak biar saya juga bisa tahu. Betul. bisa melatih juga. Betul. Kesalahpahaman ini jangan sampai nanti pada saat mereka punya cita-cita untuk ekspor keluar. Betul. Akhirnya merugikan diri sendiri. Uh-huh. Gitu. Kayak begitu. Jadi kan kalau misalkan kita kirim kopi ya, iya. Contoh kita jual jangankan ekspor, kita jual ke Pulau Jawa lah. Gitu. Iya. Kita ambillah salah satu contoh kopi Tangma kita bawa sampai di Pulau Jawa kita jual. Tak. Awal kita kirim bagus. Berikut petani kirim kopi kualitasnya sudah turun, kita kirim ke sana mereka lihat wah kualitas turun. Ah sudah saya tidak mau yang Tangma. Besok kirim yang lain lagi. Artinya kualitas kopi Tangma market kopi Tangma sudah tertutup itu. Begitu. Itu ya, berarti ya dari permainan-permainan nakal itu memang terkadang juga untuk menutupi itu ya. Iya, dan kadang itu bukan petani yang kerjakan kopi sebenarnya. Itu orang tangan orang kedua. Oh, biasa tangan orang kedua ya. Biasa begitu. Kalau petani kan dia apa ya? Dia memang betul-betul iya murni dari dia. Saya punya ini begitu, iya. Saya punya piring kualitas, makan. Iya. Saya harus jaga satu kualitas unggulannya dia. Dia kasih kualitas yang bagus. Tapi kan kalau tangan orang kedua kan dia cuma istilahnya lewat saja loh. Jadi dia tambah margin mungkin berapa ribu lah, berapa puluh ribu lah. Dia kasih lewat, jadi orang ketiga yang ambil ya sudah. Orang ketiga kan tidak tahu ini bagus atau tidak. Tahu saja ya ini bagus begitu. Padahal tidak. Orang kedua ya dia ambil dari petani, dia campur jadi satu dikasih lewat. Nah itu yang kadang kita dapat kualitas kopi yang kurang bagus. Terus yang berikut kita bisa dapat kualitas kopi yang kurang bagus tuh kalau permintaannya tinggi. Itu kenapa kita tidak ambil kopi di Papua, ambil dalam jumlah banyak, besar gitu. Kalau petaninya belum kita kenal. Kalau petani kita kenal ya kita bisa ambil dalam jumlah banyak. Tapi kalau belum, kita ambil dalam jumlah sedikit supaya lihat konsistensi dari petani. Karena kalau kita ambil dalam jumlah banyak, kadang dorang petiknya sembarang. Gitu. Iya, kayak yang tadi kakak bilang awalnya memang harus diperuntukkan untuk yang merah saja. Betul. Tapi belum sudah hajar, bisa hajar. Kuning. Apa, belum matang, semua masuk. Kayak begitu. Akhirnya kopinya ada jatuh nanti di komersil. Kalau komersil ya tidak apa-apa, tapi kalau kita main speciality ya kita harus pilih lagi. Sekarang kita masuk bicara masalah kualitas rasa nih kakak. Oh. Kalau untuk dari masalah kopi Yahukimo sendiri, terus Tangma sendiri itu bagaimana untuk kualitas kopi sendiri? Kalau Tangma itu Yahukimo ya. Tangma dia masuk Yahukimo. Kalau kita bicara kualitas kopi Tangma, kalau untuk rasa yang membedakan dengan kopi yang lain, dia punya rasanya itu dia lebih ke apa namanya rempah. Jadi dia punya rempah itu lebih identik begitu. Rasa kopi Tangma dengan yang dari daerah lain, Tangma itu identik kita mau kenal dengan rempah dengan herbal. Dua itu. Kalau kita bicara kopi Tangma, maksud rempah herbal ini maksudnya bagaimana? Rasa dalam kopinya. Begitu. Jadi untuk Tangma misalkan kita seduh, kita bisa langsung macam seperti kita minum inilah rempah-rempah gitu. Oh iya. Nah, itu untuk Tangma sendiri. Untuk Tangma. Kalau yang dari daerah lain itu yang membedakan di rasa buah, ada yang buah beri, ada yang anggur, terus ada yang jeruk kayak begitu. Ada yang orange, jeruk tapi jeruk orange kayak begitu. Nah, itu dari daerah yang lain seperti ini. Jadi yang membedakan karena kenapa semua identik rasa-rasa buah begitu? Karena proses yang dipakai baru satu proses yaitu wash yang tadi saya bilang pakai proses air dicuci dan lain-lain. Dia akan menghasilkan identiknya ya rasa buah
gitu. Ya kopi juga memang buah sih. Iya. Menghasilkan buah. Cuma dia bisa berubah rasa buah. Berubah rasa itu ya. Iya. Berubah rasa itu dengan setelah kita petik pasca panennya. Begitu itu yang kita bisa. Oh, saya ingin munculkan rasa ini setelah kita proses nanti masuk ke sangrai. Sangrai itu akan lebih memperjelas rasa yang ada dalam kopi. Saat kita seduh, sebenarnya kita seduh juga untuk lebih memperjelas rasa apa yang kita mau. Kita seduh dia seperti itu. Jadi itu satu rentetan proses yang memang harus kita lakukan, jaga dia dengan baik supaya bisa menghasilkan kualitas kopi yang bagus. Kalau sampai bisa mengakibatkan ada sedikit rasa asam dari kopi itu bagaimana? Kalau asam yang saya dapat sering-sering dengan kurator saya dapat tuh karena mereka bilang ya kopi kenapa ada asam ya karena buah begitu. Nah, buah itu kan identik ada asam. Di kopi juga karena kebanyakan kita kadang tuh tidak ya dalam tanda kutip ya tidak sadar bahwa ini sebenarnya buah begitu. Iya. Kopi karena, buah. Kalau kebanyakan orang awam kalau seduh kopi kan taunya kopi itu pahit. Betul. Pahit saja. Ah. Nanti terakhir-terakhir kenapa ada manisnya gitu. Kenapa ada manis? Kenapa ada asam? Iya. Ya karena buah. Buah untuk menghasilkan manis itu kan dia ada proses dari pahit sepat terus nanti ada asam dulu baru nanti muncullah manis. Kan proses masak buahnya seperti itu. Iya. Kalau belum masak kita sudah petik pasti itu asam itu. Proses kopi sama seperti itu. Oh, berarti dari pembuahannya itu ya? Dari pembuahan. Jadi kalau kita petik yang misalkan belum merah betul ini, itu gula kan kurang itu. Iya. Apalagi kalau kita bilang perbedaan kopi Arabica Robusta. Robusta kenapa identik lebih pahit daripada Arabica ya? Perbedaannya di jumlah gula di biji kopinya. Seperti itu. Jadi di permukaan biji kopi itu ada gula. Nah, gula pada saat di Arabica dengan di Robusta itu beda. Arabica lebih banyak daripada Robusta. Makanya kalau Robusta itu kita begitu minum identiknya pahit. Begitu. Kalau Arabica kan ya manis, ada asam sedikit, kayak begitu ya. Itu dari itu. Seperti itu. Kalau untuk kita bicara masalah antara Arabica dan Robusta. Kalau untuk Robusta sendiri sejauh ini untuk yang masalah kualitas rasa ya, Kakak. Itu kenapa dia tidak bisa seperti Arabica? Robusta ya? Dia Robusta. Ada banyak. Apa faktor. Karena dari masalah ketinggian tanam kah? Atau memang dari ada hama kah? Atau seperti apa? Robusta sebenarnya sih bisa. Bisa kayak yang dimaksud bisa seperti Arabica ini apanya? Rasanya, cita rasanya. Cita rasa kalau di Robusta itu saya pernah ikut itu cuma 3. Dia tidak bisa lebih. Tapi ada yang bisa munculkan rasa sama seperti Arabica. Kemarin itu sempat teman kita dapat dari mana ya kemarin. Itu kita bisa seduh manual, begitu kan? Arabica ini identik dia harus kopi susu nih. Yeah. Tapi ada yang kita bisa bikin manual begitu. Artinya seduh manual dan dia menghasilkan rasa buah juga. Ada Robusta yang seperti itu. Jadi itu kembali sih ke proses sih, proses dengan bagaimana kita bikin kopi tersebut. Kopi identik dengan penanaman di dataran tinggi. Semisalnya untuk di Jayapura sendiri, bisa tidak untuk tanam di dataran rendah gitu? Kalau Robusta di Jayapura ada. Ada. Ya? Ada. Di kemarin kita dapat dari perbatasan tuh di kopi di Waris. Itu ada. Untuk kualitas rasanya sendiri, sejauh ini Kakak sudah pernah rasa? Kalau Arabica Jayapura iya, sudah. Udah pernah Arabica Robusta. Kemarin kita dapat yang proses natural ya. Ada kalau menurut Kakak sendiri kualitas mulai dari Jayapura sendiri kualitasnya bagaimana? Kan ada dari Yapen juga kan Robusta. Kalau kita bicara dari Jayapura dari Yapen, dia belum dapat yang namanya fine Robusta, belum yang bagus yang harus disortir sampai bagus sekali. Begitu. Tapi kalau untuk kualitas rasa ya itu tadi saya bilang Robusta itu cuma 3 rasa. Ada rasa kacang, coklat dengan satu tuh apa saya lupa. Jadi hanya 3 itu yang kita harus cari di Robusta gitu. Nah, kita bicara kualitas itu kita bicara Robusta yang fine Robusta. Fine Robusta tuh kita bicara soal sortasi. Jadi bijinya itu harus besarnya sama, rata seperti itu. Kalau untuk daya saing sendiri, kalau kita lihat masalah Papua kan dikenal dengan Arabica. Kalau untuk daya saing dari Arabica dengan Robusta, yang kita lihat kan Yapen sudah mulai berkembang sekali kan dengan Robustanya itu. Betul. Dari Ambaidiru. Kalau untuk daya saing, kalau kita bicara daya saing, kopi Robusta permintaan di sini tinggi. Nah itu dia. Untuk, cuma
barangnya tidak ada gitu. Masalahnya cuma itu aja. Kalau kopi robusta itu dia banyak di Jayapura, artinya ada satu yang bisa stok banyak di Jayapura. Saya pikir dengan arabikanya itu akan sama begitu. Bagusnya kopi Papua itu atau kita bicara kita jual kopi Papua itu gampang itu karena ada nama Papuanya gitu. Tidak terlalu mencolok kalau kita bicara Arabica Robusta, tapi kalau kita bicara Arabica Papua, Robusta Papua itu pasti orang cari. Begitu. Dan selama ini kan kita berpikir bahwa oh Arabica Papua ini yang banyak orang cari. Ternyata saat orang datang, mereka lihat ini Robusta Arabica ya. Kita iya Arabica. Kita cari yang Robusta. Begitu. Nah, itu berarti memang daya saing untuk Robusta juga sudah mulai ini ya. Robusta tinggi juga, tinggi juga. Bahkan kita karena stok Robusta di Papua ini kosong, nah kita ini ada sedang mulai cari-cari tempat yang di mana kita bisa tanam gitu. Nah, kita ada kemarin sudah dapat berapa spot tempat yang ini kita sekarang sedang pendekatan kepada masyarakatnya supaya kita mau bilang mereka kita bantu tanam. Kita bantu rawat, nanti pada saat sudah berbuah kita beli. Gitu, supaya mereka lihat manfaat dari itu. Aslinya, ini di daerah mana nih kakak? Daerah Jayapura. Daerah Jayapura. Jayapura di daerah Kabupaten Jayapura seperti itu. Ada beberapa tempat di daerah Kabupaten Jayapura yang kita coba pendekatan dengan mereka. Maksudnya kan kalau kita selama ini kan kita beli robusta dari luar, gitu. Nah robusta di Papua atau di Jayapura sendiri itu kan ada pohonnya, tapi ya saya mindsetnya saya itu kalau ada itu berarti ada 100 pohon, 200 pohon gitu. Tapi kan masyarakatnya kan tidak. 10 pohon mereka bilang ada. Seperti itu. Jadi kita turun cuma lihat 10 pohon ya mau bikin apa dengan 10 pohon? Iya, 10 pohon kan tidak bisa untuk menghasilkan. Permintaan kita saja 200-300 kilo baru dengan 10 pohon cuma hasilkan 5 kilo untuk apa? Gitu. Jadi memang permintaan robusta di daerah untuk di Jayapura sendiri memang tinggi juga ya? Mulai tahun lalu sampai tahun ini tinggi. Tinggi. Begitu. Sangat-sangat tinggi sebenarnya. Orang sebenarnya tuh pecinta kopi robusta lebih banyak. Sebenarnya? Iya, sebenarnya. Ini sebenarnya masalah harga kah atau masalah kualitas? Kalau kita bicara masalah kualitas kan Arabica memang di atas ya. Arabica di atas. Robusta tidak di bawah sekali ya. Iya. Robusta kalau untuk harga memang Arabica lebih mahal dari Robusta. Iya. Itu yang pertama. Terus yang berikut orang lebih banyak apa namanya peminat kopi susu. Oh, kopi susu. Kopi susu enaknya tuh ya pakai robusta. Gitu. Memang kalau pakai Arabica dia mengurangi atau seperti apa? Karena mungkin Arabica sudah manis begitu. Arabica sudah manis yang berikut terus tapi Arabica itu ada rasa buah. Kalau ada yang suka macam contoh kopi susu tapi ada rasa asam sedikit ya tidak apa-apa, tapi kalau ada yang tidak suka ya. Oh iya, kembali ke cerita rasa setiap orang juga. Betul. Ya. Kenapa robusta? Karena robusta itu pahit. Saat pahit dia kena dengan susu kental manis. Itu creamy sekali, gurih begitu. Rasanya di lidah tuh cocok sekali kayak begitu. Apalagi es kopi susu gula aren, nah itu pas kena. Oh, pas untuk iya. Robusta sendiri. Terus budaya minum kopi Indonesia itu kan pahit. Iya. Nah, awalnya dari situ tuh. Sampai sekarang. Nah, sehingga Arabica kenapa bisa mendapatkan tempat apalagi contoh kita bicara Papua lah. Orang kebanyakan ya minum kopi yang komersil lah, yang biasa kita lihat dapat di toko, kayak itu. Nah, kebanyakan orang gitu, kita mau paksa supaya, ayo minum kopi sendiri nih, itu saya susah, gitu. Nah, kita mulai pelan-pelan, budayakan mereka. Apalagi kalau kita bicara Arabica ya, kita ingin rasa kopi Arabica yang sebenarnya ya. Bukan berarti minum dengan gula itu salah, tidak. Tapi minum tanpa gula supaya kita bisa dapat dia punya rasa manis, dia punya asam dan lain-lain di dalam itu. Ya, untuk Arabica sendiri saya terkadang untuk orang yang tahu kopi apa, yang tahu kopi tidak pasti juga untuk pakai gula boleh biar lebih enak. Betul. Jadi memang untuk membuat mindset kopi memang kembali ke setiap orang sendiri juga sih. Kembali ke orang. Yang berikut kita biasanya pakai metode kita edukasi. Kita edukasi orang. Jadi pada saat customer datang kita kasih tahu, "Bu suka karena jadi kita edukasi beberapa itu sampai bisa beralih dari yang kopi susu ke full begitu. Full Arabica seperti itu. Sehingga terus lebih kayak manual, bisa minum yang tanpa gula dan lain-lain seperti itu. Berarti sebanyak ini kakak punya pelanggan untuk di apa tempat sekarang ini memang sudah lebih banyak ya? Kalau pelanggan iya. Berarti kalau bisa datang tuh apa? Kayak saya mau kopi yang dari ini. Mereka sudah tahu dulu. Sudah tahu ya. Begitu. Jadi mereka sudah tahu. Misalkan
yang kan saya kalau kita kasih kopi kita tanya dulu kopi ini untuk apa begitu. Kadang-kadang kalau orang baru kita tanya untuk apa. Ah ini saya mau minum kopi susu. Tapi kita sini full arabica. Oh ya carilah full arabica yang cocok untuk kopi susu begitu. Sehingga tidak terlalu asam. Tapi ini apa kalau saya campur susu itu bagus seperti itu yang bisa kita cari. Berarti kalau untuk pelanggan-pelanggan tetap mereka sudah tahu ya datang. Orang sudah tahu. Datang jadi langsung tinggal. Ya. Saya mau dari yang ini Tiom. Saya mau yang dari ini mereka betul, sudah tahu. Ya, okay. Sama yang untuk dari sini sudah kita sudah siapkan. Orangnya baru datang ya kita sudah tahu. Oh ya ini berarti siapkan kopi ini untuk ini. Kalau yang dari luar Papua sendiri, maksudnya kita bicara Pulau Jawa untuk pelanggan yang untuk datang langsung sini sudah boleh banyak juga ya? Banyak banyak. Kalau yang datang langsung banyak. Biasanya tamu-tamu dari luar mereka kesini. Walaupun ya tempatnya agak di belakang, tapi ada beberapa yang rekomendasi seperti itu mereka datang. Terakhir kakak, untuk masalah kakak punya pandangan sendiri, ini kan UMKM kan sudah mulai berkembang dan segala macam. Bagaimana dengan kakak punya sudut pandang perkembangan UMKM ke depannya lagi? Dari kakak punya sudut pandang, khusus untuk kopi ya? Khusus untuk kopi. Kalau dari saya sih, kalau khusus untuk kopi, ke depan ini akan muncul banyak UMKM-UMKM baru sih. Karena ya kalau dulu orang kenapa tidak dulu tidak seperti sekarang yang cepat sekali perkembangan UMKM karena mereka berpikir bahwa mesin kopi itu mahal, alat kopi itu mahal. Sekarang setelah kita bilang bahwa alat kopi murah begitu dengan beberapa alat kopi aja itu sudah bisa sebenarnya untuk jualan kopi seperti itu. Akhirnya mulai muncul banyak dan dengan tren milenial sekarang mulai masuk ke UMKM dengan modal beberapa modal yang tidak besar sudah bisa gitu jualan kopi sehingga mulai ya tren sekarang sampai ke depan paling akan berkembang pesat gitu apalagi sekarang udah ada beberapa kedai-kedai besar yang sudah mulai ekspansi ke semua wilayah di Jayapura. Saya pikir itu tren bahwa kopi itu akan terus berkembang gitu. Kalau dari sudut pandang kakak sendiri untuk masalah berkembangnya UMKM dengan keterlibatannya dari Pemda sendiri untuk di Jayapura ya, Pemda sendiri itu bagaimana? Kalau Pemda saya pikir support ada support begitu. Supportnya dalam bidang-bidang bagian-bagian tertentu lah dari UMKM kayak misalkan izin dipermudah begitu. Terus pelatihan-pelatihan, misalkan pelatihan digital marketing bagaimana menjual. Nah itu support Pemda ada. Kebanyakan sih izin dengan pelatihan-pelatihan. Ya. Modal ada, tapi ya saat ini sih saya belum tahu apakah semua dikasih atau tidak itu saya belum tahu. Tapi jelas ada beberapa dibantu sama Pemda untuk UMKM, baik kopi maupun yang di luar dari kopi. Kalau untuk dari dana Otsus sendiri, menurut kakak? Kalau dana Otsus, kalau saya sih kemarin pengalaman itu ada. Ada ya? Ada, dari Pemprov ada. Yang kemarin pengalaman saya Pemprov, itu Pemprov. Ada. Ah, kalau kakak sendiri juga pernah dapat juga? Kalau saya sampai saat ini belum. Belum ya? Dalam bentuk bantuan alat dan dalam bentuk bantuan uang belum. Tetapi dalam support dalam bagian-bagian tertentu ada macam izin dan lain-lain. Oh, izin. Itu, ya. Izin itu kan kita yang orang asli Papua dipermudah. Oh, dipermudah. Jadi kita tidak susah untuk mengurus izin sebenarnya. Terus misalkan akses untuk promosi, mereka bantu kita seperti itu. Khusus untuk Pemda sih. Nah, kalau dari sudut pandang kakak, kita bicara generasi milenial Papua ya. Apakah bisa bersaing di dunia usaha, jadi seorang pengusaha, ketimbang harus terjun menjadi seorang PNS seperti kakak yang sebelumnya menjadi seorang dosen, akhirnya terjun jadi pengusaha. Apakah daya saing untuk orang Papua sendiri bisa berkembang? Dari sudut pandangnya kakak sendiri. Kalau saya sih sebenarnya bisa. Tergantung kepada orang itu sih, dia mau atau tidak gitu. Karena contoh saya saya awal mulanya mulai usaha memang ya apa ya? Awalnya coba-coba sih. Coba-coba sampai ketergantungan begitu. Artinya saya bisa bikin lebih gitu. Cuma memang hal pertama yang harus mindset yang harus kita ubah di milenial khusus OAP ya. Yang paling pertama adalah
kadang tuh kebanyakan orang mau bikin proposal minta bantuan dulu baru mau bikin usaha. Itu yang nanti susah maju, susah berkembang begitu. Nah, kalau ada OAP yang dia mau berusaha sendiri dari awal dan oh ya saya punya modal, saya simpan, saya mulai jualan yang kecil-kecil sampai besar. Saya pikir itu bisa lebih berkembang sih. Dan sekarang kita OAP sudah banyak sih. Kalau untuk usaha UMKM kan kita OAP sudah banyak. Banyak sekali malah. Mulai tren. Cuma ya banyak yang buka, cuma untuk bertahannya itu yang agak sedikit. Iya. Kalau bertahan kita bicara masalah gengsi. Betul. Terus yang kedua lagi, ketika kita sudah usaha, namanya usaha kan pasti ada pasang surut, Kakak. Pasang surut pasti. Pasang surut. Jadi ketika sudah pas surut, bukan saya punya passion nih di sini. Betul. Banyak orang yang. Nah, untuk Kakak pesan untuk generasi milenial nih. Kalau masalah gengsi sih, dengan pasang surut itu. Kalau saya sih, kalau gengsi itu sebenarnya gengsi tidak menentukan kita punya masa depan gitu. Iya. Kalau kita gengsi terus, kapan kita jadi tuan di kita putana sendiri toh? Iya, benar. Ya dengan kekayaan alam yang banyak sekali, bukan hanya kopi, ada banyak sekali. Terus siapa yang mau kelola begitu? Terus kalau tidak ada yang kelola, orang lain yang nanti kelola, terus kita nanti jadi penonton begitu. Iya. Nah, kapan kita mau jadi tuan di kita tanah sendiri toh? Nah, kalau tidak kita mulai dari sekarang gitu. Yeah. Dengan apa yang kita punya, misalkan kita lihat oh potensi ini, ini saya bisa kembangkan ini. Yeah. Seperti itu. Itu bisa menghilangkan apa dengan mindset seperti itu bisa menurunkan kita punya gengsi gitu. Gengsi tapi kalau terhadap uang kan sama saja. Iya. Begitu. Tapi kalau yang berikutnya tuh masalah pasang surut. Kita usaha ini kan pasti pertama orang mulai datang beli. Betul. Tiba-tiba begini usaha mulai turun. Kayak macam kayaknya bukan saya punya sekali nih. Betul. Papua itu kalau pengalaman saya pribadi, Papua itu orang biasa kenal dengan mental kerupuk. Gitu. Kenapa jadi, mental kerupuk? Kan? Mental kerupuk itu karena didikan dalam keluarga. Jadi itu satu rentetan panjang gitu. Kalau kita orang tua orang Papua ya. Iya. Kita bicara orang Papua dalam tanda kutip, kita punya orang tua. Oh, itu dulu didik kita tuh beda. Oh, dengan keras begitu. Itu membangun kita buat mental gitu. Nah, mental ini yang terus terbawa. Tanpa kita sadari itu pasti terbawa gitu. Saat kita mau bicara depan orang, pas tangan gemetar. Oh iya, gugup. Nah, itu terbawa itu mental itu. Iya, karena dibentak ya. Betul, iya. Mental blocking gitu. Ini bukan berarti kita pendidikan orang tua dulu salah, bukan. Iya, tidak. Itu pengetahuan mereka bahwa itu yang terbaik untuk saya punya anak. Iya. Gitu. Nah, sama. Nah, sekarang kan dia sudah mulai bergeser ini. Iya, bergeser. Di sekolah, kalau dulu kita sekolah kan, guru pukul tidak apa-apa. Kita pulang ke orang tua, kita udah pukul lagi. Iya. Nah, itu didikan dulu. Padahal itu dia mau pengaruh mental, tapi ya kita menjadi orang-orang yang bisa punya mental baja gitu. Nah, kalau sekarang kan beda. Guru pukul, guru dapat sanksi. Nah, akhirnya akan membentuk orang yang mentalnya, ya mental cepat down begitu. Mental bukan berarti didikan sekarang salah, sebenarnya tidak. Cuma dari orangnya begitu, dari orangnya. Nah, dengan mental seperti ini, yang saya maksud di sini adalah supaya kita bisa menghadapi di masa dimana saat ada surut, saat ada kita punya usahanya naik, kita tetap stabil, tapi saat dia turun, kita masih tetap semangat untuk usaha. Nah, kita perbaiki di mental. Begitu. Mental blocking itu, kita harus hancurkan dia. Cara hancurkannya bagaimana? Saya banyak belajar dari baca buku, tapi juga ada saya punya mentor, tapi juga saya ikut ada komunitas, tapi juga saya ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan itu saya bisa lihat di situ bahwa saya juga sebenarnya bisa ini. Iya. Cara begini berarti saya bisa. Nah, kita pun mental yang dulu mungkin kalau lihat orang mau beri depan saya gugup. Itu dia punya, jangan saya. Sokom aja sudah. Aduh, itu sudah macam dong suruh minggu ini suruh untuk maju minggu depan. Oh, satu minggu ini pikiran. Minggu depan maju tuh sebentar. Nah, tapi dengan kita dihadirkan dalam satu ruangan yang sama, dikasih pelatihan yang sama, dikasih tugas yang sama, maju presentasi sama. Dengan begitu kita akan dengan percaya diri kita mulai tumbuh. Saya sebenarnya bisa. Kalau sudah seperti itu sudah wirausaha jalan. Asa pengalaman saya seperti itu. Akhirnya kita percaya diri sampai sekarang ya. Kita bisa berbagi dengan orang lain lagi untuk dong bisa maju. Berarti untuk pengusaha untuk khusus OAP maju siapkan mental. Mental. Bahwa memang untuk daya saing ini kenapa kalau kita bicara ini kita bukan bicara mensudutkan tapi betul. Kenapa orang di luar dong bisa maju? Kita punya sumber daya alam besar nih. Betul. Gitu, memang kita harus siapkan pertama mental ya. Mental blocking itu paling utama. Kalau sudah percaya diri, dia menjadi apa saja bisa. Begitu.
mau jadi pengusaha kah, mau jadi anggota dewan kah, gubernur kah, bahkan presiden tuh bisa. Bisa. Ya. Kita ini cuma kalah itu jatuh di mental sih. Nah, benar sekali. Kebanyakan yang terlalu begini. Begitu lihat orang begini. Apalagi kesudah, ah sudah, kok kesambutan sudah. Iya. Jangan kesambutan, yang kecil aja berdoa saja. Ah, kok sudah, gue bagus. Berdoa mau kuliah muka. Saya muka yang cocok. Hanya untuk berdoa nih. Saya dulu begitu. Pas mau berdoa aja kita share-share. Oh, ini sudah tidak suruh kita berdoa. Berdoa selewat, baru kita masuk. Berdoa. Nah, itu mental terbentuk dari saya. Tapi kesini-sini dengan banyaknya kita hadir di apa komunitas-komunitas, terus kita bisa sharing dengan siapa saja, kita melihat ternyata saya ini bisa. Ya saya punya kekurangan sih, tapi saya ada punya kelebihan di situ. Begitu. Nah, percaya diri itu kalau sudah tumbuh sudah aman, bisa lebih maju. Oke, sudah kakak, terima kasih banyak lagi. Depirmu luar biasa. Semoga kakak punya usaha akan sukses terus. Amin. Dan semoga orang Papua maju menjadi pengusaha yang luar biasa. Benar. Terima kasih lagi kakak. Sip.